Selepas kluster Siva Gangga tahun lalu, daerah Kubang Pasu di Kedah dikejutkan pula dengan 15 kematian membabitkan kluster Dah Masuri dikenalpasti melalu di Kubang Pasu, Kedah. Bukan sahaja menyebabkan kawasan terlibat dikenakan PKPD, 15 penduduk turut terkorban dan memberi kesan mendalam kepada komuniti di sana. Jadi Zaidah, boleh perincikan? Ya, benar tu Zahra. Kematian demi kematian direkodkan bermula awal Mei bagai alat penggera menyedarkan penduduk Taman Masuri. Virus pembunuh senyap ini sudah berada di kalangan mereka. Bukan sahaja kehilangan mereka yang lebih berusia dan berisiko. COVID-19 turut meragut nyawa mereka yang muda dan berstatus sihat sebelum ini. Ini termasuk Allahyarham Amir Sharifuddin Mat Idrus, 36 tahun. Nur Hidayah Anwar ada laporannya. Siapa sangka anak sulung daripada tiga beradik pergi dahulu meninggalkan ibu bapa dan adik-beradik yang lebih awal disahkan positif berbandingnya. Ibunya Jamilah Ahmad tidak menyangka pandangan terakhir Amir Sharifuddin melihat dia dan suami dari pintu rumah sebelum dibawa ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC bagi warga emas di Kulim menjadi pandangan terakhir sesama mereka. Hari-hari makcik, walaupun doktor duduk hari-hari duduk kontak dalam kedua lebih kan, memang doktor akan call. Jadi makcik duk harap satu hari mungkin doktor call kata okey dia dah sihat. Makcik duk tunggu ayat tu. Tapi bila malam tu hari Jumaat, baru bulan malam, doktor kata dia tenang. Dan doktor Cina buat video call makcik ajak dia mencak. Makcik harap dia dengar lah apa yang makcik kata. Ayah dia memang tak ada cakap dah. Pas sejam pada tu doktor beritahu kata dia dah tak ada. Saya benar ni berlaku kat anak saya. Dia tahu lah doktor mengetik lah. Boleh kita elak lah, cubalah ikutlah arahan. Kalau kata pakai mask, pakailah mask. Duduk apa, duduk menggerakkan, duduklah menggerakkan. Kita baik takut, nanti kita tak tahu penyakit ni. Macam mana dia boleh main, dia attack kita. Mungkin dia boleh mengambil apa, pernafasan. Macam-macam. Itu pakcik perik lah. Macam anak pakcik sakit tu, macam pakcik tak sakit. 15 penduduk taman ini terkorban angkara COVID-19. Dua jenazah wanita dan 10 jenazah lelaki disemadikan di sini, termasuk Allahyarham Amir Sharifuddin, manakala tiga lagi disemadikan di kawasan luar atas permintaan ahli keluarga. Kubur sebelah sana. Makcik cakap tu teranglah. Kubur sebelah sana. Setiap kali makcik duduk kat dapur, hubunglah kepada makcik ni. Tak nak lupa. Tak pernah lupa. Macam kau tengok kat dalam. Tak faham masalah tu. Saudara, pada tanggal 15 Mei 2021 menyaksikan jenazah pertama pesakit COVID-19 dari kluster Dah Masuri disemadikan di sini. Dan retitan daripada itu, ia telah menyaksikan beberapa lagi bekas pesakit COVID dari kluster yang sama disemadikan di sini. Dan bermula dari situ juga, COVID-19 sedang mengganas di kawasan itu dan hingga kini ianya menjadi igawan ngeri buat penduduk. Nur Hidayah Anwar, Berita RTM. Kluster Dah Masuri turut memberi kesan kepada karya Masjid Taman Masuri apabila sebahagian besar jemaah tetap mereka menjadi mangsa COVID-19. Malah ada yang menyifatkan suasananya tidak meriah seperti sebelum ini.
Ya, betul. Mangsa yang meninggal itu di antaranya ialah mantan Bilal. Dia Bilal dulu. Bilal awal dulu ni, Bilal yang kedua. Saya Bilal pertama, dia Bilal kedua di sini. Dia meninggal. Lepas tu yang papat juga mantan jawatankuasa masjid. Dan dia juga jadi ketua khairat kematian sini. Meninggal pula berikutnya. Dia imam surau. Imam surau tapi dia di sini dia jawatankuasa lah dulu. Jadi lepas tu lagi terasa lah. Jadi dan juga kalau sembahyang tu duduk sah depan. Jadi saya duduk tengok. Orang duduk, yang duduk sah depan ni tengok banyak orang dah tak ada. Saya ingat 4-5 orang. Ya. Jadi kami pengalaman pertama masjid sejak dibuka tahun 2000 dulu ni kan. Jadi pengalaman pertama masjidnya sekali kena orang kata macam dilanggar Garuda lah istilah tu apa. Macam negeri dilanggar Garuda. Sunyi sepi. Kami turun turun Aisyah, kami 5 orang ni turun Aisyah tengok-tengok. Betul-betul sunyi. Tak pernah jadi. Pengalaman pertama, suasana yang heroik pikuk dulu ni, kuliah setiap malam, ada kuliah setiap malam tiba-tiba dah jadi mini sunyi. Macam duduk dalam hutan macam tu lah. Cuma yang tak terasa sebab tak kena dekat family kita. Itu yang orang rasa bebas nak buat apa pun, tak kisah, tak mau pakai mask, tak mau apa jaga penjarakan apa semua kan. Tapi bila masuk ke kawasan kami, ke baru kami terasa benda ni real. Ada kawan saya mati, family kawan-kawan yang mati. Jemaah pun 4-5 orang yang apa yang semua kawan tau, semua Allah. Jadi benda ni macam tambah saya macam saya orang pertama yang ada di masjid yang ambil nama orang yang masuk sembahyangan. Jadi mana yang meninggal itu semua kawan-kawan saya. Jadi macam memang terasa lah benda ni. Saya tak marah, saya tak apa, tapi benda ni macam satu susah nak cakap lah. Allah. Demi mencapai imuniti kelompok, pelbagai kaedah dilaksana sama ada daripada kerajaan, agensi terlibat malah ahli keluarga khususnya untuk memujuk golongan warga emas. Muhammad Zahir Cha dari Kampung Tanjung Inggeris Alustar berkata bagi memujuk ibunya yang berusia 92 tahun untuk mendapatkan suntikan vaksin, dia bergurau. Kononnya individu yang enggan divaksin boleh dikenakan denda. Menurut Zahir, beliau bergurau dan pernah mengusik kononnya denda RM5,000 dikenakan kepada individu yang enggan divaksin. Yang sebenarnya mak ni kalau bolehlah kan kita terpaksa biar kita bohong sunat sikit untuk bawa mak kita lah kan datang sini lah. Sebabnya orang tua-tua ni kadang-kadang dia dengar cucu dia kurang, dia macam dia seriau lah sikit. Lebih baik kita bohong antara sunat. Bila dia dah sampai sini, dia nampak orang ramai, dia berasa bersyukur. Dia pun berasa macam alhamdulillah, dia kata bukan aku seorang yang nak kena cucuk lah kan. Maksudnya dia semua dapat yang kena cucuk. Lepas tu mak dah dapat visi yang pertama pun dia dah bersyukur, alhamdulillah dah. Waktu sampai sekarang yang kedua pun lagi baik, tak payah bohong sunat lagi dah. Dengan sejujur-jujurnya dia dah sendiri dah boleh tahu dah. Alhamdulillah. Sebab cucu jadi muda. Kapan betul tujuh? Ha, bukan 96. Tak dengar peka. Alah ni rasa apa ada cucu, rasa apa? Dah cucu rasa apa? Dah cucu ni. Alhamdulillah. Syukur pada doa banyak-banyak. Nah, terima kasih ke semua yang mana ada. Minta doa banyak ke Allah. Murah karunia. Mak cucu makcik, alhamdulillah. Tak ada sakit, tak mana. Sementara itu, tinjauan RTM di Pusat Pemberian Vaksin Stadium Suka Menanti Alostar mendapati ramai waris yang menemani warga emas mendapatkan vaksin sebagai sokongan memastikan hasrat negara mencapai imuniti kelompok berjaya.
Paparan itu mengakhiri laporan dari Kedah. Saudara, ada yang rindu solat berjemaah, rindu bertemu rakan-rakan, malah ada yang rindu pada kampung halaman. Namun kerinduan yang mereka kami paparkan ini tiada penawarnya. Saya Siti Zaidah Osman, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, Zaidah. Terima kasih.